Iis Dahlia tega potong alat kelamin Satrio karena ketahuan selingkuh dengan Salsa. Kabar mengejutkan datang dari keluarga Iis Dahlia. Penyanyi dangdut dikabarkan tega memotong alat kelamin suaminya sendiri, Satrio, karena ketahuan selingkuh dengan putrinya, Salsa Dila. Kabar itu sendiri dibagikan oleh kanal YouTube Fakta Artis yang mengunggah video dengan judul "Terbakar Api Cemburu Merasa Dikhianati Iis Dahlia Nekat Potong Kelamin Satrio Hingga Putus". Sementara itu dalam thumbnail terlihat narasi yang berbunyi di Hotel Wikwik sama Salsa, Iis Dahlia nekat potong burung Satrio. Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa Iis Dahlia nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial Satrio 43 tahun di sebuah penginapan di kawasan Jebres pada Selasa kemarin sekitar pukul 4.30. Karena hal tersebut, Iis Dahlia pun diamankan pihak kepolisian, kini sedang diperiksa di Mapolres Surakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi pun menjelaskan kronologi kejadian tersebut berawal dari korban menjadi orang tuanya di wilayah Sukoharjo. Adapun korban Satrio selama ini tinggal di Bali bersama anak sambungnya. Setelah bertengkar dengan Iis Dahlia karena perselingkuhan dengan sang anak masih berlanjut, Satrio juga ketahuan berduaan di kamar hotel dengan Salsa. Penyanyi dangdut itu tidak bisa mengendalikan emosinya lalu memotong alat kelamin sang suami. Terkait hal tersebut, benarkah Iis Dahlia potong alat kelamin sang suami lantaran Satrio masih terus melakukan hubungan alias berselingkuh dengan Salsa? Setelah menonton video berdurasi 8 menit 59 detik, tidak ada bukti valid ataupun pernyataan resmi yang menyatakan Iis Dahlia potong kelamin Satrio karena terus-menerus selingkuh dengan Salsa. Konten video yang diunggah oleh kanal YouTube Fakta Artis itu tergolong ke dalam konten false connection alias koneksi yang salah berdasarkan penelusuran madado.suara.com. Berita mengenai Iis Dahlia yang nekat potong kelamin Satrio karena tidak kuat dengan kelakuan suami yang masih berhubungan dengan Salsa adalah tidak benar alias hoax.